Selamat datang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Berita sukan. Safawi Rashid ucap selamat tinggal kepada Ratchaburi. Pemain sayap negara Safawi Rashid mengucapkan selamat tinggal kepada klubnya Ratchaburi FC. Kapten Harimau Malaya ini beraksi secara pinjaman bersama klub Liga 1 Thailand dengan memainkan peranan yang cukup penting di sana. Beraksi di bawah kendalian Zavi Mori, pemain berusia 26 tahun ini banyak memainkan peranan yang cukup penting apabila beraksi sebanyak 13 perlawanan liga di sana. Sungguhpun hanya menjaringkan satu gol, Safawi tetap diberikan kepercayaan dengan gerakannya yang seringkali memberi masalah buat lawan. Namun begitu, menerusi perkongsian beliau di laman Instagram, jodohnya bersama The Dragon sudah pun tamat. Beliau menyatakan bahwa pengalaman di sana menjadi antara memori terbaik dalam kariernya. Pengalaman di sini bersama kamu semua sangat berharga. Terima kasih kepada Ratchaburi, jelasnya dalam hantaran tersebut. Sebagai rekod, Ratchaburi menamatkan saingan Liga 1 Thailand di tempat ke-8 dengan berjaya marah ke pentas separuh akhir Thai League Cup. Persoalannya, di manakah destinasi terbaru Safawi Rashid selepas mengumumkan untuk tidak lagi bermain bersama klub Ratchaburi. Itu saja info sukan, sekian dan terima kasih.